manggil ulama itu maknanya sesuatu yang tinggi. Ismun itu asal lughah diambilkan perkataan sumuun. Apa maksud sumuun? Sesuatu yang tinggi. Perkara yang tinggi orang panggil sumuun. Kita nak menyebutkan Allah, nama Allah sesuatu yang tinggi. Maka dimulakan dengan nama. Atau erti ismun tu. Melayu namanya. Melayu nama tapi tak adalah melambangkan yang lebih. Tapi bila kita silarkan ismun dari bahasa Arab, diambilkan daripada lughah bahasa ismun, diambilkan makna sumuun. Apa makna sumuun? Sesuatu yang tinggi. Dan Allah tu kan tinggi. Allah tu apa? Ismun lizati wajibil wujud al-mustahiki li jami'il mahamidi. Kan Allah nama bagi zat yang wajib ada, yang berhak menerima segala pujian, itu Allah. Maka dimulakan bismillah dengan nama Allah. Kita nak sertakan keberkatan. Bila kita nak ambilkan keberkatan tabarruk, mulakan dengan nama Allah. Kita bawa dengan jalan batu namanya balil musahabah. Dalam nahu panggilnya balil musahabah namanya ilmu. Dengan nama Allah yang amat pemurah. Lagi pula yang amat kasih belas. Rahman, Rahim. Kedua-dua diambilkan perkataan Rahman. Dulu diambilkan perkataan asal Rahman, Rahmah. Asal Rahim pun Rahmah. Cuma berubahlah wazan dia. Dengan nama Allah yang amat pemurah. Kan? Orang panggil murahnya Allah SWT itu dikatakan jala'ilun ni'ami. Kan? Nikmat yang besar-besar namanya jala'ilun ni'ami. Kan? Nikmat yang besar-besar namanya jala'ilun ni'ami. Adapun sifat Ar-Rahim itu dikatakan daqa'ikun ni'ami. Nikmat yang halus. Bila lihat, tak nampak dengan mata kasar. Maka nikmatnya orang panggil apa? Istilahnya orang panggil daqa'ikun ni'ami. Nikmat yang halus-halus. Awak berikan sifat makrifah, tak nampak dengan dua biji mata kasar. Orang ni, orang makrifah ni, tak nampak. Itu habuan apa? Habuan sifat Ar-Rahim. Dalam ramai-ramai mengaji, bukan semua orang faham. Kefahaman itu nikmat habuan daripada sifat Ar-Rahim dikatakan daqa'ikun ni'ami. Atau nikmat-nikmat daripada Allah SWT. Nikmat yang paling besar, nikmat ijad. Kemudian nikmat imdad. Kemudian nikmat iman. Kemudian nikmat Islam. Yang paling besar kita kena bersyukur, nikmat ijad. Apa nikmat ijad? Nikmat kita dilahirkan. Allah jadikan kita dalam dunia satu nikmat yang cukup-cukup besar. Yang kedua nikmat imdad. Daripada saat yang pertama masuk saat yang kedua kita masih hidup lagi. Itu nikmat imdad. Allah kekalkan kita. Yang katakan nikmat iman, lahir-lahir Islam dah. Islam dengan jalan tabak ikut-mengikut. Syukur tu. Ada orang lahir, ibu ayahnya bukan Islam. Kemudian nikmat keempat, iman, nikmat Islam. Kalau nak silarkan sifat Ar-Rahman, kalau kita nak bagikan nikmat dunia ni, ulama-ulama tasawuf, mereka bagikan nikmat dunia itu terbagi kepada dua. Nikmat dunia itu dua bagi. Mana dua bagi? Yang pertama wahbiyun. Yang silap, bukan wahabi, bukan wahabi, wahbiyun. Apa nikmat wahbiyun? Nikmat yang dapat tanpa kita perlu berusaha. Nikmat yang kita dapat tanpa perlu kita berusaha namanya nikmat wahbiyun.
Yang kedua, nikmat kasbiun. Apa nikmat kasbiun? Nikmat yang kita dapat dengan jalan kita kena berusaha. Kita berusaha baru dapat duit. Itu nikmat kasbiun. Kena bekerja baru dapat duit hartanya, nikmat kasbiun. Ada orang tak kerja, kebun banyak, duduk rumah sewa banyak, masuk je. Atau nikmat wahbiun, atau nikmat dunia. Kalau kita silarkan nikmat dunia itu, maka ulama dibagikan ada nikmat wahbiun, ada nikmat kasbiun. Cuma ulama menafsirkan apa yang dimaksudkan dengan nikmat wahbiun itu. Nikmat wahbiun, satu perkara yang kita dapat tanpa kita berusaha. Yang pertama, nikmat rohani. Yang kedua, nikmat jasmani. Yang pertama, nikmat rohani. Tanpa kita perlu berusaha, Allah tiupkan roh. Kulir roh min amri rabbih. Watiup masuk roh dalam jasad ada sarungnya. Dimuliakan anak Adam, diberikan satu anugerah dalam juzuk-juzuk anggota yang paling mulia, akal. Bila ditiupkan roh, dimuliakan, diberikan dengan akal. Kalau orang yang handsome, orang yang cantik, tapi akal tak ada, orang panggil orang gila. Tak ada nilaian, tak bernilai. Elok sempurna, tak cacat. Tangan elok, rambut elok, kulit elok. Tapi bila kita tengoklah, orang tak ada akal, tak ada manfaat. Itu diberikan nikmat tanpa perlu kita berusaha. Yang pertama, rohani. Ketika Allah tiupkan roh, dimuliakan dengan akal. Yang kedua, diberikan nikmat jasmani. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam dalam seramai-ramai makhluk, duduk dalam ilmu pengetahuan Allah, makhluk ni cukup ramai. Tapi dalam seramai-ramai makhluk, siapa yang Allah pilih untuk dijadikan Nabi Adam? Yang gelaran Abul Bashar, yang diambilkan 7 daripada jenis tanah, dicampurkan 4 bagi air, tak lain tak bukan keturunan kita namanya Nabi Adam alaihissalam. Dalam ramai-ramai makhluk, Nabi Adam tu orang panggil apa? Apa makam pangkat dalam tasawuf Nabi Adam? Nabi Adam tu namanya pangkat makam istofa. Inna Allah astafa Adam. Allah SWT menyebutkan Al-Quranul Karim, Inna Allah astafa Adam. Sesungguhnya Allah SWT itu telah pilih Nabi Adam AS. Atau nikmat jasmani namanya. Adapun kita ni sudah bertukar hakikat kejadian. Ketika Nabi Adam turun syurga ke bumi, kita dijadikan daripada air benih, air mani yang hina. Sudah bertukar kejadian. Itulah dikatakan nikmat wahbiun. Yang pertama rohani, yang kedua jasmani. Adapun nikmat kasbiun itu nikmat yang kita dapat dengan jalan kita berusaha. Kita nak bersihkan hati, kita kena berusaha. Nak buang sifat sombong, Melayu panggil tak sombong, Arab panggil takabur. Nak buang rasa dirinya hebat, dirinya alim, dirinya baik, nak buang tu. Itu perlu jalan usaha. Kita perlu masuk jalan ibadah. Maka itu katakan nikmat kasbiun. Bermakna nikmat kasbiun itu, setengah daripada nikmat kasbiun itu, kata ulama, cara nak menyucikan hati, itu nikmat kasbiun. Lalu bagaimana cara nak menyucikan hati? Dalam tasawuf ataupun dalam usuluddin, jadi dua kaedah. Yang pertama dengan khaw takhalli. Dengan khaw takhalli. Yang kedua dengan ha, ha pedas, tahalli. Takhalli dan tahalli.
Itu cara nak bersihkan hati jiwa kita. Yang pertama dengan kaedah takhalli. Kha, takhalli. Kan? Yang kedua dengan kaedah tahalli. Apa takhalli? Yang orang panggil dibersihkan dulu baru boleh dihiasi. Takhalli itu kita kena bersih dulu. Dah bersih baru kita hias. Hias tu namanya tahalli. Tak mandi tiba-tiba nak pakai bedak. Badan berbau. Tiba-tiba nak pakai minyak wangi. Nak pakai makeup gencu. Nak sapu bedak. Orang panggil masih ada lagi kotoran pada tubuh. Takkan jadi bersih. Orang nampak bersih elok, kita tak mandi kan. Tak mandi tu pakai makeup, pakai bedak. Zuhir orang tengok, ish, cantik orang ni. Zuhir. Hakikat diri sendiri tahu penuh. Tak mandi berbau yang dengan tak basuh baju. Kita gunakan kaedah untuk bersihkan hati. Dua kaedah. Yang pertama, takhalli. Bersih dulu. Dah bersih baru kita hias, tahalli. Mandi dulu. Mandi tu namanya takhalli. Kita mandi, hilang bau, gosok daging, gosok daki, basuh baju. Dah bersih semua, baru pakai baju yang cantik. Baru pakai minyak wangi. Baru pakai bedak. Itu namanya tahalli. Begitulah cara nak mencucikan hati dalam tasawuf. Kalau ada sifat ghadab marah, sabar takkan boleh masuk. Sifat sabar takkan boleh masuk selagi ada sifat ghadab marah dalam hati. Takkan boleh. Dia bersuluk bertahun-tahun pun tak akan sampai makamnya. Tidak akan ada sifat tawaduk melainkan sudah hilang kesifat sifat takabur. Kalau sombong, takkan tawaduk, takkan masuk. Hatinya rasa dirinya hebat, dirinya mulia, dirinya alim, dirinya pandai, dirinya kaya. Tak akan boleh masuk sifat tawaduk. Kena buang dulu. Cawan yang sudah penuh berisi air, tiba-tiba nak masuk air lain. Tak akan muat. Tak akan boleh. Hati yang sama, jantung yang sama, darah mengalir yang sama, tiba-tiba nak bercampur. Dia sabar, dia juga pemarah. Tak akan mungkin begitu. Atau nikmat namanya, namanya apa? Nikmat kasbi namanya. Nikmat kasbi, setengah daripada nikmat kasbi yang kita dapat dengan jalan usaha, itu cara nak menyucikan hati. Bagaimana cara nak sucikan hati kita? Dengan dua jalanan. Yang pertama, takhalli. Bersih dulu. Yang kedua, tahalli. Hiaskan. Dah bersih baru kita boleh. Kita boleh hias. Macam kita mengaji ilmu tauhid. Kenapa dibicarakan sifat makni kemudian? Kenapa dibicarakan sifat salbiah terlebih dahulu? Dalam tasawuf namanya sifat jamal. Dalam tauhid namanya sifat ma'ani. Sama, cuma istilah saja berbeza. Dalam usuluddin kita panggil sifat ma'ani. Kan tujuh kan, kudrah, iradah, kan sampai kalam. Dalam tasawuf tak panggil sifat ma'ani. Dalam tasawuf panggil sifat jamal. Allahu jalalu jalalu. Kan? Allah azza wa jalla. Kalau kita kaji kita hikam, dia akan sebut Allah Jamal dan Jalal. Sama tu. Kenapa dibicarakan makna kemudian, salbiah terlebih dahulu, dengan kaedah takhalli dan tahalli? Kena bersihkan dulu. Jangan ada dalam itikad itu Allah bertempat. Itu dibicarakan sifat salbiah. Mukhalafah kan, sifat mukhalafah. Jangan ada dalam itikad hati kita berpegang Allah tu dua, tiga, empat. Itu bicarakan sifat wahdaniyah. Wadahnya sifat salbiah. Kita bersihkan hati kita dulu. Jangan pegang Allah tu ada anak. Jangan pegang Allah tu ada pasangannya. Jangan berpegang Allah tu berdua, bertiga. Tidak. Itu nafikan dulu. Nafikan itu sifat salbiah. Kita nafikan. Apa arti sedia? Arab panggil kidam. Melayu panggil sedia. Apa arti sedia? Nak menafikan ataupun ternafi sifat permulaan. Itu orang panggil takhalli. Dah suci bersih etikot baru kita hias. Allah itu sifatnya kudrah. Itu sifat jamal kecantikan. Demikian tasawuf.
kita kena kenal dulu apa sifat yang tercela. Dah kenal sifat tercela, baru kita boleh buang. Dah buang, hati itu sudah kosong, kita hiaskan dengan sifat terpuji. Itu namanya takhalli, tahalli. Bicarakan nikmat panjanglah kan. Ada nikmat dunia, ada nikmat, ada nikmat akhirat. Itulah tuan pengarang, dimulakan dengan ucapan basmalah. Kita ambillah salah satu, bismillah itu banyak. Kita ambilkan satu, batul lil, lil musahabah. Apa lil musahabah? Menyertai. Kenapa kita ambilkan lil musahabah menyertai? Sebab nak ambilkan tabarruk, keberkatan. Bukankah kita minta tolongkan dengan zat? Salah ke minta tolong dengan nama? Itu lil musahabah tu. Tak salah minta tolong dengan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat pemurah, lagi amat kasihan belas, atau setengah ulama terjemah, lagi amat penyayang. Bila kita maji tasawuf, kita boleh ikut tasawuf lah kan. Kalau kita ngaji fiqah, bismillah lima hukum kan. Seperti dah terdahulu, ada bismillah kewajib. Tetapi hari ini kitab tasawuf, kita akan aturkan mengikut tasawuf. Ba itu kata ulama, ba kata bismillah, setengah daripada makna ba tu, ba tu bara'atullah. Atau ulama mengisyaratkan ba kata bismillah, mengisyarat kepada ba itu bara'atullah. Apa bara'atullah? Bara'ah, kelepasan. Kelepasan daripada Allah SWT untuk siapa? Untuk orang yang mendapatkan kebahagiaan. Diisyaratkan pada ba. Ba, bara, bara atau ba, kelepasan daripada Allah. Apa yang dimaksudkan kelepasan daripada Allah? Bila Allah lepaskan dia, yakni daripada azab, dia ini orang yang mendapat kebahagiaan. Sin pada kata bismillah itu sitrullah. Sin sitrullah. Apa pengertian sitrullah? Setengah daripada mana sin tu, orang panggil tirai. Tapi sitrullah dengan mana perlindungan. Sin pada bismillah membawa erti perlindungan Allah. Siapa yang perlukan perlindungan Allah? Dalam banyak-banyak golongan manusia, siapa yang lebih layak, lebih patut orang yang mendapat perlindungan daripada Allah? Iaitu orang yang jahil. Orang jahil lebih patut mereka dapat perlindungan daripada Allah SWT. Disyaratkan daripada sin pada kata bismillah. Yang ketiga, mim pada kata bismillah mengisyaratkan mahabbatullah. Mahabbah, kasih sayang. Siapa yang Allah kasih? Bukan semua hamba yang Allah kasih. Yang diberikan sifat mahabbah, kasih sayang Allah SWT itu, itu tertentu kepada orang Muslim Islam saja. Itu orang Islam. Kita sebagai orang Islam syukur nikmat kita mendapat daripada sifat mahabbatullah, kasih sayang daripada Allah. Lafaz jalalah Allah kan, ba bara'atullah, sin sitrullah, mim mahabbatullah, alif pada kata lafaz jalalah Allah kan. Setengah ulama tasawuf mereka menafsirkan alif pada Allah itu dengan kata ulfatullah. Ulfah ni jinak, atau orang panggil lunak. Jinak, lunak. Apa maksud jinak? Apa maksud lunaknya Allah? Jinaknya Allah dengan maksud kasih sayang Allah. Itu ulfatullah, mendapat kasih sayang daripada Allah. Lam yang pertama perkata Allah itu, lam itu mengisyarat kepada kita lati latifatullah. Latif. Latifatullah. Latif ni ya latif, ya latif, ya latif. Orang panggil kelembutan. Kita ambilkan satu makna daripada ya latif, kelembutan. Lam pertama daripada jalalah itu maknanya latifatullah, kelembutan Allah. Kita buat dosa macam mana pun, elok sihat je.
Kita derhaka lalai macam mana pun, nikmat tetap Allah beri. Itu kurniaan daripada sifat latifatullah. Alif lam, lam kedua. Kan sama lah. Alif lam, lam ha. Kan pasal ada syiddah kan, ada syiddah itu. Dia double lah. Sabdu ni kan kita doublekan huruf kan. Manakala ha berkata lafaz Allah, hidayatullah. Maknanya pertunjuk daripada Allah. Hidayah. Apa hidayah? Mutlakud dilalah. Benda yang baik nampak baik. Benda yang jahat dinampak jahat. Itu hidayah. Pertunjuk lah juga tu. Rahman. Alif lam tu orang manggil. Kan? Kalau kita ngeri tajwid. Alif lam syamsiah lah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ra pada Rahman itu memberiti Ridwanullah. Apa Ra? Ridwanullah. Keridaan Allah SWT. Radiyallahu anhum waradu'an. Keridaan Allah. Manakala roha, manakala ha pada Rahman, hilmullah. Apa hilmullah? Orang panggil tidak lekas marah. Halim-halim. Orang nama Halim kan? Hilmi. Orang nama Hilmi ni tak lekas marah. Ataupun kita ambilkan makna yang lain, kelonggaran daripada Allah kepada orang yang berdosa. Orang buat dosa, Allah buat lebih kurang nanti. Atau dikatakan sifat habuan daripada sifat Allah, sifat Halim dan Hilmu Allah. Manakala mim perkataan Rahman, samalah. Sebab Ar-Rahman dan Ar-Rahim dia dua lafaz yang diambilkan daripada satu rahmah. Samalah. Bila roh Rahman itu roh mana kata Ridwan, maka roh Rahim pun sama Ridwan. Bila ha Rahman dengan ha Ar-Rahim itu pun sama Hilmullah. Mim pada kata Ar-Rahman dan juga mim pada kata Ar-Rahim itu namanya isyarat minnatullah. Syiddah. Minnatullah. Apa minnatullah? Orang panggil nikmat kurniaan Allah. Tapi bila dikatakan nikmat, bila kata kurnia, sudah tentu Allah berikan khusus untuk orang yang beriman. Dan orang kafir tak akan dikatakan kurniaan. Atau dikatakan kurnia. Boleh tahu muka surat berapa? Muka surat 3. Muka surat 2. Bismillah, bismillah. Ini bismillah tu. Saya huraikan bismillah. Cari memang tak ada kat dalam kitab tu. Saya hanya huraikan perkataan. Perkataan bismillah. Nun pada kata Ar-Rahman isyarat nur makrifah. Nur Ar-Rahman isyarat nur makrifah namanya. Nur makrifah. Nur cahaya lah. Cahaya makrifah, cahaya pengenalan. Tambah dengan mim Ar-Rahim. Habislah mim samalah. Dan mim tu orang panggil minnatullah. Cuma Ar-Rahim dia ada beza dengan ya. Ar-Rahman tak ada ya. Ar-Rahim ada ya. Ya tu orang panggil yadullah. Maksud yadullah tu pemeliharaan Allah SWT itu khusus pada orang-orang Islam. Kata mu'alif Syahdu Qadian Mandeli, segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang menjadikan ia Tuhan akan jin dan menjadikan akan manusia. Untuk apa Allah jadikan? Supaya mengerjakan mereka itu jin dan manusia, mengerjakan akan ibadat. Setelah dimulakan ucapan bismillah, kemudian dipujikan. Afdalul doa alhamdulillah. Kan Rasulullah SAW menyebutkan afdalul zikri la ilaha illallah. Afdalul doa alhamdulillah. Doa yang paling afdal. Kita nak mulakan dengan ucapan apa? Rasulullah menyebutkan alhamdulillah, puji. Lagi pula puji itu sabit ada di hadis. Sabit pada hadis kan, kullu amrin zi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, kullu amrin zi balin la yubda'u
bilhamdulillah. Fawa akta. Dipujikan segala puji bagi Allah. Siapa Tuhan itu? Siapa Allah sifatnya Tuhan yang menjadikan ia Tuhan menjadikan akan jin dan manusia. Disebutkan jin terlebih dahulu, kemudian manusia, itu bukan nisbah kemuliaan tapi nisbah kejadian. Wa khalaqtul jan min naris samum. Allah menciptakan bangsa jin terlebih dahulu. Dijadikan jin terlebih dahulu, jauh bezanya dengan manusia. Dan bangsa jin Allah jadikan. Kemudian barulah Allah ciptakan manusia. Atau nisbah kejadian. Sebab itulah disebutkan jin terlebih dahulu, kemudian manusia. Untuk apa Allah jadikan jin manusia? Apa hikmahnya? Supaya mengerjakan mereka itu, jin manusia, mengerjakan akan ibadah. Dan ini iktibas. Dan pendahuluan mukaddimah kitab penawar bagi hati ini merupakan iktibas bagi ayat wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Dan iktibas daripada ayat wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan semata-mata untuk menyembah akan aku. Dalam tafsir yang muktabar, kebanyakan ulama mufassirin mereka menafsirkan illa liya'budun dengan makna menyembah, iaitu beribadat. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan semata-mata mereka itu beribadah kepada aku. Ada sebahagian ulama mufassirin mereka menafsirkan illa liya'budun itu dengan makna untuk mengenal akan aku. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka kenal akan aku. Cuma kebanyakan kita berjalan dengan makna beribadah. Tetapi ada sebahagian ulama mufassirin mereka menafsirkan mengenal. Apa tujuan kita hidup? Selain beribadah, kita boleh jawab untuk kita kenal akan Allah. Tujuan utama. Tujuan utama kita hidup, beribadah. Yang lain tu sampingan. Bila tujuan utama hidup, yang lain tu samping. Telefon diciptakan untuk berhubung. Kita buka apa aplikasi, orang telefon, dia akan keluar. Pasal tujuan utama telefon diciptakan untuk berhubung. Tengah WhatsApp, orang telefon dah keluar kat skrin. Tengah buka FB, orang telefon dah keluar. Sebab tujuan utama untuk berhubung. Buka TikTok, orang telefon dia keluar-keluar. Demikian manusia. Allah letakkan makam mana pun kita, Allah letakkan kita ditimpa musibah, Allah letakkan kita mendapat nikmat, Allah letakkan kita ni orang yang sedang diuji, jangan tinggal tujuan kita untuk apa hidup dalam dunia. Beribadah. Jangan pernah tinggal tujuan itu untuk semata-mata kita beribadah ataupun tafsir yang kedua untuk kita mengenal akan Allah. Apa tujuan hidup? Nak kenal akan Allah. Kemudian kata mu'alif, lagi yang sangat mengetahuilah ia Tuhan tersebut mengetahui akan yang tersembunyi di dalam dada dan segala mata yang khianat. Setelah kita mengetahui tujuan kita hidup dalam dunia untuk beramal ibadah, lagi pula katanya sifat Allah itu bukan sekadar menjadikan makhluk, tapi sifat Tuhan juga sangat mengetahui. Bukan hanya alim, bahkan khabir. Alimun khabirun. Apa makna khabir? Yang zuhir pun Allah mengetahui, yang tersembunyi pun Allah mengetahui. Kan kalau kita mengaji kitab Al-Asma'ul Husna, apa sifat alim dan sifat khabir? Sifat khabir ini yang zuhir dan juga yang tersembunyi. Dan itu sifat Tuhan yang kedua, lagi yang sangat mengetahuilah ia Tuhan mengetahui akan yang tersembunyi
Di mana? Di dalam dada. Dalam dada kita sembunyikan. Kita tak beritahu orang lain, kita simpan. Allah mengetahui. Kalaulah kita ni sukakan seseorang perempuan, gambaran perempuan itu ada dalam hati. Kalau kita suka sebuah kereta yang cantik, gambaran kereta itu ada dalam hati. Kita sukakan rumah yang cantik, mewah, maka gambaran rumah itu ada dalam hati. Cuma kita mata kasar tak nampak. Kita tengok hati orang tak nampak. Bagi orang yang dibukakan hijab, dia melihat hati kita, dia nampak. Dia nampak. Orang yang Allah berikan sir pengetahuan makrifah, ketika ia intaikan di hati kita, ia boleh mengetahui bagaimana sifat di hati kita. Sebab apa? Rupa makhluk yang kita cinta akan masuk dalam hati. Kalau kita cintakan seseorang, mukanya ada di hati. Maka Allah mengetahui. Macam mana kita sembunyi pun, Allah mengetahui. Maka Allah akan bukakan rahsia kepada orang yang makrifah, diberikan pengetahuan sir namanya. Dan segala mata yang khianat, dan segala mata, mata yang khianat. Allah tahu mata kita dan mata hati kita. Mata elok, jalan tunduk ke bawah, jelingan itu Allah tahu. Terkadang kita jeling di hujung mata, Allah mengetahui. Walaupun wajah mukanya tunduk, tapi Allah mengetahui. Atau sifat Tuhan yang Allah jadikan jin manusia, serta Allah mengetahui apa yang ada dalam dada, dan Allah mengetahui mata yang khianat. Lagi akan bertanyalah ia Tuhan daripada pendengar. Kalau kita ngaji Torik Padai, tak ada nun, pendengar. Tapi tak masalah, sekarang kita bukan ngaji Tauhid, sekarang kita ngaji Tafsawah, tak masalah lah, nun ke tak nun kan. Dan lagi akan bertanyalah ia Tuhan daripada pendengar. Ibarat sifat pendengar yang ada pada diri kita ni. Allah akan tanya, aku berikan engkau nikmat pendengar, apa yang masuk di telinga, apa yang kau dengar. Dan pelihat dan penglihat akan ditanya, ke mana kita lihat. Dan hati, hati kita yang Allah jadikan, dikatakan kolbun itu bukan sekadar segumpal darah, tidak. Bukannya dimasukkan dengan hati kolbun itu segumpal darah bentuknya seperti jantung pisang, tidak. Ia akan ditanyakan bukan itu. Ia akan ditanya itu sifat hati. Ketika hati mula rasa hebat, dipandang hina orang lain, itu yang akan ditanya. Namanya sifat takabur, sombong. Sebab apa ditanya? Sebab itu merupakan amal. Pendengar itu amal. Penglihat itu amal. Hati itu amal. Dan lainnya, lain daripada pendengar, pelihat hati, tangan, lidahnya, kakinya, perutnya, itu merupakan amal. Jangan terlupa, dalam tasawuf, apa yang dimaksudkan dengan amal, harakatu jismi awil qalbi. Bila orang tanya, apa tu amal? Kita nak ajak orang lain beramal, kita nak beramal, kita tanya, adakah amal itu sekadar sembahyang, habis sembahyang, dah tak beramal dah? Adakah amal itu kita buka Al-Quran, kita mengaji, buka mushaf, kita mengaji satu juzuk, 10 baris, bila tutup mushaf, dah tak beramal? Tidak. Dalam tasawuf, yang dikatakan dengan amal itu harakatul jismi awil qalbi. Tiap-tiap kali tubuh kita bergerak, tiap-tiap kali hati mula merasa, kita sedang beramal. Tengok, dia kata, Allah akan tanya daripada pendengar. Walaupun telinga tak bergerak, tapi ia mendengar, ibarat bergerak. Allah akan tanya pelihat, ketika mata melihat, itu merupakan amal. Harakatul jismi awil qalbi. Tiap-tiap gerakan tubuh Allah akan tanya.
Kalau mata memandang tempat yang diharamkan maksiat, maka itu juga merupakan amal, tapi amal maksiat. Kalau mata tengok Al-Quran, hasil pahala. Semata-mata melihat Al-Quran, itu hasil pahala kebajikan. Itu akan ditanya. Sebab tu jangan kita merasakan amal ini sekadar sembahyang, amal ini sekadar kita kita berpuasa, amal sekadar sedekah. Tidak. Setiap kali tubuh kita bergerak, kita sedang beramal. Kaki kita melangkah, kita sedang beramal. Tangan kita mula memegang, tangan mula mencapai, kita sedang beramal. Bila ia merupakan amal, sudah tentu Allah akan hisabkan. Demikian hati harakatul jismi awil qalbi. Setiap kali hati mula merasa, kita sedang beramal. Kita terasa kita ni orang yang paling lebih. Hebat kita ni. Tapi kita tak pandang hina orang lain. Maka itu namanya amal azamah. Sifat hati itu namanya sifat azamah. Sifat membesarkan diri. Kita duduk seorang-seorang, hati berasa, ish, heran betul lah kan. Orang lain payah nak bangun malam. Kunci jam payah, aku ni niat boleh bangun dah. Dia berasa heran. Diri ni boleh buat amal ibadah. Sifat hati itu namanya ujub. Maka itu yang akan dipertanyakan dari kiamat tentang hati. Itu kena faham maksud dia. Kata Syekh Abdul Qadir Mandeli, dan lagi akan bertanyalah ia Tuhan daripada pendengar. Awak akan tanya. Dan pelihat akan tanya. Dan hati akan tanya. Kenapa? Kerana semua ini merupakan amal. Tiap-tiap kali tubuh kita bergerak, kita sedang beramal. Tiap-tiap kali hati mula merasai, kita sedang beramal. Sebab itu jangan kita bukan-bukan di hati. Mulut puji orang baik-baik, hati menyumpah. Akan ditanya itu. Jangan kita lupa. Hati merasa akan dihisap nanti di hari kiamat. Sebab tu hendaklah kita menjagakan hati. Itulah tasawuf, faedah ilmu tasawuf. Bukan nak baikkan zuhir anggota saja, tetapi kita hendaklah baikkan juga anggota yang bernama hati. Kerana hati sentiasa berubah. Kejap kita di, kita tengok orang baik, kejap kita rasa menyampah. Atau namanya amal namanya. Kemudian kata mu'alif rahimahumullah ta'ala, dan salawat dan salam adalah keduanya, kedua salawat dan salam. Bagi siapa? Salawat dan salam bagi Nabi. Iaitu turun bagi Nabi yang dibangkitkan kepada sekalian alam. Untuk apa? Allah bangkitkan kerana rahmat. Yang pertama dibicarakan tentang basmalah. Dan yang kedua dibicarakan tentang alhamdulillah, puji-pujian. Yang ketiga dia akan sebut selawat dan salam. Mana-mana kitab itulah tarik jalan. Bismillah, alhamdulillah, selawat dan salam. Kenapa? Sabit dan hadis. Dan sabit dalam dan hadis. Nabi suruh mulakan dengan selawat dan salam. Dan selawat dan salam adalah keduanya selawat dan salam. Ia ni turun keduanya selawat dan salam. Turun bagi Nabi. Kita kena mengenal siapa Nabi kita. Itu baru dikatakan mahabbah. Nabi itu, kita ambil yang utama lah kan, jangan ambil khilaf kan. Seorang lelaki-lelaki di kalangan manusia. Bila sebut manusia, bermakna golongan jin tak ada Nabi. Bila sebut lelaki-lelaki, orang perempuan tidak ada Nabi. Itu mu'tamad. Seorang lelaki-lelaki di kalangan manusia, lagi pula merdeka. Nabi Yusuf dijualkan sebagai hamba, itu bukan hamba. Asal orang merdeka. Ditekan, dipaksa oleh saudara adik-beradik suruh menyamar jadi hamba. Nabi ni mesti orang merdeka. Dan seorang lelaki-lelaki di kalangan manusia yang merdeka, yang selamat sesuatu daripada melarikan manusia.
Kalau timpakan sesuatu, manusia tak lagi. Itu sifat Nabi. Kalau kena sakit pun, taklah sampai orang lagi. Kalau kena musibah pun, taklah sampai orang lagi. Selamat sesuatu yang menyebabkan orang lari daripada ini. Itu sifat sifat Nabi. Lagi pula mendapat wahyu daripada Allah SWT, itulah dikatakan Nabi. Maka kita mohon dengan Allah. Kita mintakan doa mohon, ya Allah, mudah-mudahan engkau berikanlah selawat. Maknanya apa? Rahmat. Engkau turunkanlah rahmat dan juga salam dan sifat kesejahteraan. Minta turun selawat dengan mana rahmat dan salam kesejahteraan turun bagi Nabi kita ni. Nabi tu yang dibangkitkan kepada sekalian alam. Dia kata sekalian alam. Alam itu bukan dua, bukan tujuh, bukan sepuluh. Ribuan. Alam itu ada beribu. Ribuan alam. Kalau kita mengaji martabat tujuh, itu hanya rumusan. Adakah alam ini tujuh je? Tidak. Alam itu ada ribu, beribu-ribu alam. Tetapi oleh kerana kita ni terhijab, kita terdinding, maka kita tidak boleh tembuk, tak boleh masuk alam ghaib. Kita tidak boleh melepasi alam yang lain, melainkan kita hidup hanya alam dunia, namanya alam syahadah, atau ulama tasawuf panggil alam ajasam. Sekarang itu, adakah Nabi hanya diutuskan untuk alam manusia? Tidak. Sekalian alam. Tetapi yang ditaklifi itu hanya dua. Yang taklif, yang dituntutkan pada hukum syarak, hanya dua golongan. Jin dan manusia. Tetapi adakah Nabi hanya diutuskan kepada manusia dan jin? Tidak. Nabi diutuskan untuk sekalian alam. Bila sebut alam, menjangkau ribuan alam. Dalam tasawuf, alam tu beribu, cukup banyak. Tetapi diutuskan Nabi untuk sekalian alam bukan untuk taklifi, bukan untuk disampaikan hukum syarak. Kata mu'alif, kerana rahmat. Suatu rahmat Nabi diutuskan sekalian alam. Sebelum dilahirkan bagi Rasulullah SAW di dunia, binatang fasih berkata-kata. Malam Isnin, Isnin malam tu Rasulullah lahir, malam tu siapa yang tak tidur malam tu, dia boleh mendengar binatang boleh berkata-kata. Rahmat tu, satu rahmat. Jadi kalau kita buka pengajian kitab sirah, binatang berkata-kata di malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi lahir, diambil maka Jibril diperarakkan masyrik dan maghrib. Suatu apa? Satu rahmat. Diutuskan Nabi ni suatu rahmat. Sebab tu dikatakan sekalian alam. Yang bersabdalah ia bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Ta'ala tiada meniliklah ia Allah kepada rupa kamu, dan tetapi menilik ia Allah kepada segala hati kamu. Kita kena sambungkan datanglah kan. Kemudian kata mu'alif, yang bersabdalah ia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Ta'ala tiada menilik ia Allah kepada rupa kamu, dan tetapi menilai Allah kepada segala hati kamu. Tangguh dulu kan, Allah subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna hufiddin wa alimna ta'wil. Allahumma ftah bihikmataka futuhal arifin wa ansyurna birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. InsyaAllah jumpa lagi akan datang, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Kalau ada persoalan, kalau satu dua soalan nak tanya, insyaAllah boleh Ustaz ya? Boleh, insyaAllah.
Kalau tak ada, insyaAllah rasanya tak ada, Ustaz. InsyaAllah kita jumpa pada hari Selasa akan datang dengan kita. Tahun depan lah. Tahun depan. Kita jumpa tahun depan dengan kitab Tauhid kita, insyaAllah. Jadi terima kasih semua yang hadir pada malam ni. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang walaupun sedikit tetapi insyaAllah dapat berbekas kepada hati kita. Terima kasih Ustaz dan sahabat-sahabat semua. Hingga kita jumpa pada minggu akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.